Mars Kumbula, seorang defensore yang berstatus sebagai debutan Serie A yang telah memainkan 18 laga di antaranya dan menjadi starter untuk lini belakang Verona di musim ini. Kekokohan Kumbula di lini belakang adalah salah satu alasan mengapa Verona punya pertahanan yang cukup solid. Dari 26 pertandingan, tim asuhan Ivan Juric baru memasukkan 26 gol. Kumbula sendiri sebenarnya belum bisa dikategorikan sebagai seorang back modern, sebab pemain dengan bertinggi 191 cm itu tidak punya kelebihan signifikan dalam mengelola bola. Namun, biar bagaimana juga, dia terbilang sangat tangguh dalam bertahan. Itulah mengapa Kumbula menjadi buah bibir dua klub raksasa Serie A, Inter Milan dan Lazio, bahkan meminati dirinya sejak bursa transfer Januari silam. Namun, Lazio punya keunggulan karena di jajaran manajemen mereka ada sosok Iglitare yang menjabat sebagai direktur olahraga klub. Iglitare adalah seorang Albania sama seperti Kumbula. Tentunya, mendapatkan Kumbula bukan perkara mudah buat Lazio. Pertama, karena harga sang defensore sendiri cukup tinggi. Kabarnya, Verona mematok harga hingga 30 juta euro untuk pemain kelahiran 8 Februari 2000 tersebut. Bagi Lazio sendiri, mendatangkan Kumbula adalah langkah yang sangat masuk akal. Ya, mereka memang telah memiliki Francesco Acerbi, Luis Felipe, dan Stefan Radu di lini belakang. Namun, nama yang disebut terakhir sudah berusia 33 tahun. Lazio pun butuh pemain muda untuk meregenerasi. Dengan kedatangan Kumbula, bakal memudahkan Inzaghi untuk melanjutkan tren positif tersebut ke tahun-tahun berikutnya. So, kita lihat di musim depan, apakah Kumbula akan berlabuh di Lazio. Ciao, Forza Lazio.